Nah, saya pun kalau dapat resto atau dapat food itu memang sering ngantri. Apalagi di jam sibuk. Saya pun juga pernah ngalami yang namanya satu order itu 1 jam. Nah, salah satu resto yang benar-benar ngantrinya super banyak sekali dan memakan waktu yaitu mie kacauan, terus solaria, ya masih banyak lagi. Tapi kalau saya dapat mie kacauan atau solaria itu rasanya pengen nangis. Waktunya benar-benar harus ekstra sabar kita sebagai driver. Nah, tapi semoga ya para driver yang dapat food yang kiranya ngantrinya panjang, semoga dapat customer yang benar-benar hatinya baik dan intinya loyal lah kepada kita. Selamat pagi semuanya. Salam satu aspal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya ya Tilawet. Oke, teman-teman, saya pakai rompi Gojek ya. Harusnya ini emang enggak boleh dipotong, dari kantor juga tidak diperbolehkan. Tapi karena ukurannya sangat besar, makanya saya potong dibikin rompi. Ini Garuda Super. Kalau yang Garuda biasa enggak saya potong karena ukurannya itu sesuai. Nah, di video kali ini saya akan berbagi info lagi tentang seputar ojek. Di mana yang seharusnya ini menurut pandangan saya sendiri lebih cocoknya itu yang pemain food argonya atau pendapatannya lebih besar daripada GoRed ataupun GoSend. Karena apa? Kita kalau dapat GoFood menuju ke resto, belum lagi ngantri, belum lagi jam sibuk. Terus kalau kita sudah datang ke resto, belum tentu itu restonya langsung dibikin, apalagi yang model sekarang itu udah kerja sama super yang harusnya kita dapat orderan menuju ke resto udah dibikin otomatis. Tapi sayang sekali yang saya sesalkan atau yang saya sayangkan apa? Tiap saya dapat food itu kadang miskomunikasi dari pegawainya ataupun yang punya resto. Karena apa? Kita dapat GoFood menuju ke resto. Setelah itu dari resto belum disiapin. Karena apa? Pegawainya nggak tahu kalau ada orderan masuk. Kadang gini ya teman-teman, yang megang HP itu dari bosnya sendiri. Nah, itu bosnya sedang di luar, baru kita telpon. Nah, ini yang membuat para driver atau saya sendiri itu merasa waktunya itu terlalu banyak yang dimakan gitu. Intinya waktunya benar-benar termakan banyak lah, seperti itu. Nah, saya juga ngalamin sendiri. Ya, intinya dalam 1 jam itu satu order. Kita kalau main GoRed bisa 3 kali orderan dalam 1 jam. Bisa juga 4 kalau tripnya pendek semua. Nah, saya juga ngalami sendiri 1 jam satu order. Seperti di layar samping teman-teman bisa lihat sendiri. Argo 10.000. Bayangin, kita meluangkan waktu, membuang waktu hanya dengan 1 jam. Bukannya kita nggak bersyukur, tapi kalau sistemnya kayak gini ya waktunya kan terbuang banyak. Kita kan yang pengennya kan nyari cepet gitu. Oke, teman-teman, kurang lebih seperti itu ya. Jika teman-teman menyukai video ini atau cocok, boleh like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih dan salam satu aspal.